17 Mei 2019 adalah saat di mana aku bergabung menjadi guru pedalaman Tangan Pengharapan. Namaku Maria Irani Sidi, biasa disapa Rani. Perasaan sayang bukan hanya milik sepasang kekasih, sahabat, ataupun milik keluarga yang terikat hubungan darah. Tapi, rasa sayang dan ingin melindungi juga milik guru terhadap anak muridnya. Hal inilah yang kurasakan kepada anak-anak didikku di Kampung Yaur, Nabire, Papua. Sungguh suatu anugerah bagiku bisa sampai di Kampung Yaur dan mengenal anak-anak di sini. Seiring berjalannya waktu, kedekatanku dengan mereka semakin hari semakin terbangun. Seringkali aku mengajak mereka juga untuk belajar di halaman sekolah ataupun di halaman rumah kami sambil melihat pemandangan hijau di sekitar. Dan alhasil, mereka lebih semangat dan lebih cepat menangkap pelajaran. Kebersamaan kami bukan hanya saat belajar di sekolah, tetapi di luar sekolah juga kami sering menghabiskan waktu bersama-sama. Seperti pergi ke hutan untuk mencari tikus tanah, lalu mereka juga mengajariku bagaimana caranya membuat jerat tikus. Hal-hal kecil seperti ini membuatku sulit melupakan mereka, dan rasa sayangku kepada mereka semakin hari semakin bertambah. Dua tahun bersama mereka adalah saat-saat paling berharga yang sulit untuk melupakan. Hingga akhirnya, aku harus berpisah dengan mereka. Tanpa bisa kuhindari, rasa sedih pun melingkupiku. Pada Juli 2021, aku dipindah tugaskan ke Jawa Tengah, lebih tepatnya mengajar di FLC Kedung Udal. Awalnya, aku berpikir pendidikan di sini jauh lebih baik dari tempat tugasku sebelumnya. Tapi ternyata, pendidikan di sini pun masih sama saja. Anak-anak di sini masih sangat membutuhkan kehadiran guru. Selain itu, perbedaan bahasa dan budaya pun kurasakan saat tinggal di sini. Tapi, hal itu tidak membuatku menyerah. Menurut masyarakat di sini, sejak kehadiran guru-guru Tangan Pengharapan yang sebelumnya telah membawa perubahan yang baik bagi anak-anak mereka. Dulu belum ada YTP, ya. Belum ada TK, sekolahnya SD aja, Miss. Oh, SD ya. Saja. Iya. Enggak ada yang ngajarin. Enggak ada yang ngajarin. Terus belajarnya masih berkurang. Ya, ini sekarang udah ada YTP, Tangan Pengharapan. Sekarang udah lancar. Iya. Sekarang udah bentar, Miss. Ada komputer, dulu enggak ada komputer. Iya, pusing mah belajarnya. Sekarang udah diajarin Tangan Pengharapan. Ya, terima kasih banyak. Semoga gurunya kalau ganti tambah ganti lagi cepet dapat lagi. Ya, ada guru. Lagi penggantinya kalau ada ganti lagi pindah, ya. Mudah-mudahan sambung terus. Ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Dan kini aku dan rekanku menjadi tongkat estafet untuk meneruskan pendidikan anak-anak di sini. Kami akan ke sungai. Kami mau mandi-mandi dan makan-makan. Oke. Di luar jadwal mengajar, kami biasanya pergi berenang ke sungai bersama anak-anak. Kebahagiaan kami terasa lengkap dengan melihat senyum dari wajah-wajah mereka. Aku sangat bersyukur bisa menjadi bagian dari perjalanan hidup mereka. Berterima kasih, bersyukur sekali dengan adanya Tangan Pengharapan juga. Sangat membantu. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program sponsorship guru pedalaman di Kedung Udal, Jawa Tengah. Kepedulian kita telah memberikan secerca harapan bagi anak-anak yang ada di pedalaman. Helping people live a better life.